Kita akan kembali pemirsa dalami terkait dengan tema malam hari ini dalam Sindo Prime, bagaimana ada menteri-menteri atau dua menteri Nasdem tepatnya yang berada dalam pusaran kasus korupsi. Kita masih bersama dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin, Mas Tama S. Langkun, serta Kang Ujang Komarudin. Saya harus kembali ke Bang Ali karena kita harus ingatkan lagi begitu terkait dengan komitmen ya. Pak Presiden Joko Widodo dan tentunya kabinetnya terkait dengan bebas korupsi, jauh-jauh dari yang namanya praktik-praktik yang berkaitan dengan korupsi, gratifikasi dan juga TPPU, tapi ya kemudian kita harus melihat kasus serupa ini kembali terjadi saat ini. Ya, itu yang sejak awal waktu Bapak Presiden memilih Bapak dan Ibu atau mengangkat Bapak dan Ibu para menteri dan wakil menteri, beliau menyampaikan pesan, beberapa pesan. Salah satu pesan yang sangat sering beliau ulangi, kami di kantor presiden dan di lingkungan istana juga sering kali diingatkan, begitu juga seperti di KSP Pak Muldoko juga sering menyampaikan tentang pesan Bapak Presiden untuk tidak terlibat dalam urusan tindak pidana korupsi. Iya. Karena sama sekali Bapak Presiden tidak akan mungkin bisa mengintervensi, dan seluruh rakyat Indonesia telah menjadikan korupsi itu sebagai musuh bersama, sebagai satu tindakan yang extraordinary crime. Yes. Maka pesan itu disampaikan kepada Bapak Presiden. Sehingga kalau kasus-kasus seperti ini, pasti masing-masing Bapak dan Ibu para menteri atau wakil menteri atau kepala lembaga, kementerian dan lain-lain untuk bisa menghadapi dan mengurus dengan baik, sehingga dengan begitu waktunya akan banyak disisikan. Jadi kalau seperti hari ini kita menghadapi atau melihat Bapak Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali agar beliau bisa lebih fokus dalam menghadapi kasus yang menjerat beliau. Oke, tapi saya harus konfirmasi lagi Bang Ali, itu inisiatif dari yang bersangkutan Syahrul Yasin Limpo atau ada permintaan atau instruksi begitu? Ya, faktanya beliau mengirim surat inisiatif langsung sendiri. Mengirim kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. KSP, baik-baik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, ya lagi-lagi ini menjadi sebuah catatan tersendiri begitu terkait dengan bagaimana kita melihat integritas dari pejabat, para politikus yang ada begitu di Indonesia mengenai apa ya namanya keterkaitannya dengan kasus-kasus korupsi dan juga kasus-kasus lain yang serupa begitu. Evaluasi seperti apa yang harus kita lakukan? Ya jangan evaluasi aja sih, mungkin ada tindakan lain begitu? Iya, kalau kita bicara soal perkara-perkara korupsi yang muncul, ini kan sebetulnya polanya sudah terlihat ya, hampir sebagian besar berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Okay. Hampir sebagian besar kemudian juga dia berhubungan dengan tata kelola perizinan. Artinya memang ada banyak isu begitu yang harus diadres dalam kaitannya melakukan pencegahan, monitoring, supervisi terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. Jadi kalau kita lihat memang hal pertama yang perlu kita dudukkan adalah soal fungsi-fungsi pencegahan dan monitoring. Ini yang memang juga luput begitu, sehingga kemudian KPK, Kejaksaan harus mengambil tindakan sampai harus menetapkan tersangka. Ini kan sebetulnya jalan terakhir. Kalau jalan-jalan awalnya, jalan pencegahannya, jalan monitoringnya itu berjalan, saya rasa tidak perlu harus sampai dihukum dan dipenjara karena korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lagi-lagi ini bicara soal bagaimana kemudian pejabat-pejabat publik yang kemudian duduk mendapatkan kekuasaan itu haruslah orang-orang yang memang memiliki integritas dan kemudian juga selesai terkait dengan rekam jejaknya. Nah, ini menurut saya juga menjadi hal yang harus diperhatikan begitu bagi presiden di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat beberapa rezim belakangan, beberapa periode presiden belakangan, selalu saja ada menteri yang ditangkap karena perkara korupsi. Nah, jadi saya rasa Pak Presiden ini juga menjadi perhatian yang serius untuk memastikan soal rekam jejak. Meskipun kami juga percaya ketika ada orang menteri yang, seorang menteri yang direkomendasikan oleh partai politik, dia merupakan kader terbaik. Kita akan meyakini itu. Tetapi juga kemudian harus ada fungsi-fungsi untuk melakukan penilaian
atau assessment yang dilakukan oleh internal pemerintahan begitu, sehingga potensi-potensi yang seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Nah, di waktu yang sisa ini masih ada waktu, saya rasa bagi Pak Presiden, kita juga harus tetap dukung semua program-programnya di masa akhir Pak Presiden Jokowi, sehingga tujuan-tujuannya tetap tercapai, meskipun tadi ada beberapa pembantunya atau menterinya yang kemudian kena perkara korupsi. Jadi mudah-mudahan ya, walaupun KPK, Kejaksaan agresif menangani perkara, itu kemudian tidak mengganggu jalannya pemerintahan, justru malah membantu untuk memulihkan kalau memang ada kerugian negara yang terjadi. Jadi saya rasa dua isu itu yang kemudian ke depan harus sama-sama kita kawal agar kemudian korupsi ini bisa kita kurangi di kemudian hari. Demikian, Fani. Tapi kan Mas Tama, terkait dengan monitoring internal begitu, atau ya tadi supervisi yang ada dalam internal pemerintahan masing-masing dan juga kementerian terkait begitu. Klaimnya sudah dilakukan. Betul. Kerja sama-sama KPK juga bahkan dilakukan begitu. Ya, saya rasa sudah dilakukan. Tapi memang kita harus melihat secara spesifik langkah-langkah teknis apa yang dilakukan. Contoh tadi misal Kang Ujang sudah sebutkan, ada kepala daerah yang lagi-lagi ditangkap dan ditahan oleh penegak hukum karena korupsi pengadaan barang dan jasa. Nah, hari ini semuanya sudah e-procurement, sudah bagus. Tapi ada nggak e-auditnya? Ada nggak fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan e-procurement itu sendiri? Nah, ini kan belum maksimal dilakukan. Formalitas padahal aja gitu ya selama ini, Mas Tama. Semua dijadi jalan menurut saya, bukan formalitas jalan, tetapi memang masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Karena kita juga harus melihat bahwa ketika ada kejahatan, itu kan dia selalu selangkah lebih maju daripada penegak hukum. Gitu. Maka dari itu, habis ada kejahatan, harus diimbangi lagi dengan pencegahan. Habis ada kejahatan, harus diimbangi dengan perbaikan. Jadi memang ini harus terus saling melengkapi begitu, Fani. Jadi sesuatu yang tidak bisa berhenti di tengah jalan, dia harus berkelanjutan dalam kaitannya menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Baik, demikian, Fani. Baik, sebelum saya ke Kang Ujang, saya ingin kembali ke Bang Ali begitu. Tadi kalau kata Mas Tama kan yang biasanya jadi lahan basahnya tanda kutip nih buat kasus korupsi dan suap itu proses pengadaan barang dan jasa dan masih akan ada lagi tentunya dalam kementerian atau juga lembaga eksekutif lainnya. Dari Pak Presiden Joko Widodo sendiri, apakah ada semacam instruksi begitu terkait dengan ini misinya di mana sih? Karena proses pengadaan barang dan jasa nih hampir pasti atau ya sering sekali takutnya berisiko yaitu tadi melahirkan praktik-praktik korupsi, suap, gratifikasi dan sebagainya. Ya, ini kan sekarang ini kan ada sistem pengadaan barang dan jasa itu kan dengan katalog gitu kan. Persoalannya itu sekarang begini, apakah kita itu punya niat mau menjadi pejabat, diberikan amanah, pangkat dan jabatan. Apakah kita masih berniat atau masih terus mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan kita itu untuk kepentingan diri sendiri atau memperkaya orang lain? Ataukah kehadirannya seseorang menjadi pejabat di Republik ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia? Itu juga yang selalu saya bilang itu, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi DPR RI. Niat untuk melayani rakyat, menjadi perwakilan, mewakili, vokalis bagi rakyat Indonesia atau di mana mereka wakili, atau memang untuk memperkaya diri, itu perkaranya, Fani. Jadi harus niat berangkat dari niat, sudah selesai dengan urusan dirinya, gitu. Kalau tidak mau pakai sistem, mau apa lagi? Sistem dari langit turun lagi, tapi kalau niatnya tetap memang mau merampok, mau mencuri, mau memperkaya diri, ya tetap bermasalah. Tapi langkah-langkah ini tidak boleh kita pesimis. Bagi pemerintah setiap yang selalu yang datang itu harus tetap mempersiapkan ini. Kenapa? Karena bangsa kita bangsa besar, bangsa yang kaya raya, tapi kalau pejabatnya mengkapitalisasikan pangkat jabatannya untuk memperkaya diri atau orang lain dan lain-lain sebagainya ya, masalahnya nanti akan terus menerus seperti itu. Baik, baik. Kalau tadi fungsi monitoring dan juga apa ya supervisi yang harusnya ini bisa saya kita setuju, ini saya setuju. Tetapi begini, Mas Tama, KPK itu kan dia punya sistem dan cara kerja yang saya kira oleh negara, oleh undang-undang memberikan dia punya satu tugas, fungsi dan wewenang yang memang betul-betul menjadi satu institusi yang berhadapan dengan
extraordinary crime seperti korupsi, maka tadi tahapan-tahapan kerja yang disampaikan oleh Mas Tama itu saya kira saya tahu benar pada waktu kami melakukan revisi dan ikut membahas kemudian menyiapkan bahan-bahan dari pemerintah, saya mengerti benar tentang tahapan-tahapan kerja yang dilakukan oleh KPK. Okay. Jadi kayak sekarang ini adalah penggeledahan kemudian atau penangkapan atau tangkap tangan dan lain-lain. OTT. Saya punya keyakinan besar bahwa ini ada sudah langkah terakhir yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan karena itulah maka kita harus memberikan support full kepada KPK terhadap kerja-kerja mereka yang dipercayakan, diamanahkan oleh rakyat Indonesia dan amanah konstitusi negara. Konstitusi, baik. Baik, Bang Ali. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai apa ya namanya supervisi dari eksekutif, terus kemudian juga internal dari kementerian dan juga lembaga eksekutif lainnya yang gitu yang bersangkutan. Kalau dari parpolnya sendiri, Kang Ujang, ini saya nggak ngerti ya, maksudnya praktek-praktek yang ya kita sih sebagai awam jadinya pusing begitu melihatnya gitu. Kenapa masih terjadi lagi, terutama bahkan di kalangan elit gitu? Ya begini Mbak Pani, ada persepsi di masyarakat ya. Bahkan saya juga pernah senior jadi menteri, kita sering berdiskusi. Ada persepsi di masyarakat mengatakan bahwa menteri itu kalau dari partai bisa menjadi ATM-nya partai. Jadi yang menjadi rusak kan seperti itu. Oleh karena itu untuk membantah itu semua ya, untuk membantah agar persepsi tidak benar gitu di mata publik, maka sejatinya ya harus dilakukan perbaikan-perbaikan dari internal parpol itu. Oleh karena itu ya tadi ya, ini menjadi penting bagi bangsa ini kalau ingin berubah ya dari parpolnya termasuk dari pejabat yang diamanahi oleh parpol itu ketika menjadi menteri. Tadi kalau bahasanya Bang Abalin dihibahkan ya. Diwakafkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu saya ingin mengatakan jangan ada lagi persepsi itu dengan dibuktikan bahwa ya dengan tidak korupsi. Jadi kalau menterinya tidak korupsi maka persepsi itu terbantahkan. Tetapi kalau menterinya masih korupsi dari partai itu maka ya publik mengiyakan. Oleh karena itu ya dalam konteks itu jangan sampai ada persepsi yang liar lagi dari publik yang mengatakan hal-hal negatif lagi terkait dengan partai politik. Saya sepakat dengan Bang Ngabalin juga, dorong publik masyarakat untuk berpartai agar bisa memperbaiki partai sehingga apa? Sehingga partai ke depan cenderung terlembaga gitu loh. Artinya demokratisasinya jalan, fungsi-fungsi partainya juga jalan. Kang Ujang, partai politik itu adalah variabel dalam alam demokrasi. Maka memang harus diisi oleh orang-orang baik seperti Mas Tama masuk ke Perindo, Ali Mukhtar masuk ke Golkar, Kang Ujang juga harus masuk partai politik supaya bisa mewarnai partai politik itu dengan baik. Jangan ada orang yang tabu dengan partai politik. Politik itu penting loh sebagai institusi yang bisa menyiapkan kader-kader terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi memang tanggung jawabnya selama menjabat itu harus baik. Jangan merampok, bahaya kita nanti. Pakat Bang, ini partai pilar demokrasi, harus kita jaga. Ya, ke depan tentu kita perbaiki parpol ini Bang. Pakat ya. Saya setuju, terima kasih. Jadi edukasi politik sendiri begitu ya, terutama kita menghadapi atau akan memilih kader-kader ya yang akan masuk parpol, kader-kader parpol yang akan masuk dalam lembaga eksekutif. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Itu memang orang-orang baik, orang-orang yang berpendidikan, memang tanggung jawab kita itu juga adalah mengedukasi rakyat Indonesia. Sehingga setiap orang yang mau melakukan kontrol kepada pemerintah, dia lewat partai politik. Bisa juga memang di luar partai politik, di tengah-tengah masyarakat. Tapi jangan kecenderungannya menghujat, mencaci maki, menyebarkan berita hoax dan lain-lain sebagainya. Mereka masuklah partai politik, jadi dia punya legalitasnya kuat dan memiliki power untuk bisa mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan. Oke, jadi semakin banyak orang-orang baik begitu yang masuk dalam politik. Amin. Ya. Terima kasih. Ya jangan jadi apatis karena contoh-contoh yang selama ini muncul begitu kan ya mau nggak mau harus kita perbaiki, kita evaluasi, kita perbaiki sama-sama. Baik, Bang Ali, Mas Tama dan juga Kang Ujang. Terima kasih banyak ya. Kita harap ini sudah terakhir begitu ya, terakhir sekali. Elit politik dan juga pembantu presiden yang terlibat dalam kasus korupsi begitu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak-bapak. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat malam. Salam dari Kendari. Selamat malam.